Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babel Amirun Art guys. Oke, di konten video ini saya mau kembali ngabolang guys. Ini di Cibodas mau camping, tepatnya di Mandalawangi Camping Ground. Ini karena hari Jumat guys, jadi sepi ya. Ini ada yang mau naik. Nah biasanya nanti pada datangnya malam guys atau besok di hari Sabtu. Ini pintu masuknya ya. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke area camping ground harus tiketing dulu guys. Kalau tidak salah, tiket masuknya berapa? 29.000 ya? Iya, 29.000. Nah, kita cek. Nah, ini Bu Permandalawangi. Nah, kita cek untuk tiket masuknya, guys. Nah, berkemah umum ya. Untuk weekday 24.000, weekendnya 29.000. Nah, sekarang weekday ini. Ya. Nah, untuk pelajar 18.000. Oke guys, hampir terpasang dua tenda. Kita nggak kebagian tempat nih, sudah di booking semua. Ini ada di apa? Di Danau Mandalawangi tuh, udah di booking semua. Nah, ini kita lagi pasang ini belum beres. Gimana Pak Nanang? Pemasangannya gimana? Ya. Ini Pak Nanang selalu setia bantu saya. Mantap, gede banget. Nah ini nih, nah ini nih, tadi nggak bayar tiket nih masuk nih. Orang walaupun orang sini harus bayar tiket ya, ya, tuh nggak. Camping di sini ya, oke? Pindah, bergerak juga itu. Lihat itu bergerak juga. Ini kakak. Aduh, itu bergerak juga tadi tuh. Ini juga ribet ya. Di sana udah ada yang ngebooking tempat. Pindah saya. Udah. Udah.
Oke guys, tadi kita sempat pasang tenda di mana tadi? Di area Danau Mandalawangi ya? Ya. Nah itu dikomplain sama ya bos lah, sama, di bos harus dialihkan karena itu tempatnya di pinggir tebing, kemudian ada danau, mungkin yang takut atau apa. Jadi kita pindah ke area pinus guys. Ya alhamdulillah berkat dibantu sama Anda, Pak Nanang nih, orang Cibodas, kemudian Mohan, selesai kita pasang ini. Sehingga finishingnya nanti pemasangan footprintnya ya belum. Ini beres-beres guys nih, udah beres nih, kita masih berantakan, tapi masih berantakan. Enggak, bentar enggak. Udah menjelang maghrib nih. Thank you, Dra. Aduh, mantap nih. Nih tuh sampai naik ke situ tadi. Nah, kita kelihatan gunung itu ya, Mandalawangi ya? Iya. Nih. Oke. Udah cukup aman lah. Ya, tinggal prepare kita nih mau masak-masak. Oke. Mantap. Ini sumber air di sini ada deket sumber air. Parah nih, kerja enggak udah langsung makan nih. Yang lain mah udah belum pada makan, yang kerja parah nih kakak nih. Lagi di mana, Kak? Di Bodas. Dingin, gila. Salam dong buat Mami. Semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi masak guys. Masak, lihat tuh, mantap masak nih. Eh, si Kila di sini, sini Kila, duduk di sini. Kila sini tuh. Kila di sini lah. Dingin. Tuh. Udah maghrib guys. Tuh lihat suara tonggeret. Nih, anak Allegro nih, anak lereng Gunung Gede Pangrango tuh. Papa udah berapa kali? Camping baru sekali. Baru hari ini doang. Kita dituin. Berarti pengalaman ya. Malam. Papa kepedesan. Apa malam tuh yang malam? Iya. Ih, jaket masak malam, guys.
Kangku. Oh di sana di belak di situ Bapak mantap. Yang merah siapa tuh? Yang merah. Ini anak-anak Allegro nih guys. Di dalam sini perasaan. Malam. Itu ada di dalam situ teh Bapak. Ini. Udah mulai dingin. Ayam eta loh. Kamu teh geus dipiceun ka Bandungan. Eta teh datang deui. Mantap guys. Wih, ini lagi masak mama. Nah ini waduh bener ya, anak-anak sekarang nggak lepas dari gadget nih. Wih, ngapain di gunung main HP? Ini mati. Diem, wah parah. Halo. Lupa. Ayo nikmatin alam. Bentar aku masukin kali lagi. Harus pede, harus dapet yang bagus. Legendaris. Ih, masak ke jagung. Makasih banget, terima kasih, terima kasih. Sekedar jagung ya bu. Bu bakar apa? Bakar itu mah, bakar kayu bakar mah nyarinya besok aja. Iya, malam terakhir. Pas gue sampai rumah, itu katanya bisa aja. Pas nyoba lagi dukungnya dan gue dapet itu. Jadi iya kun, enggak. Maka iya. Iya, enggak gue ngabadi iya, tonggak. Ini kempanya bawang dek, bawang jagung. Bapak mau bawang jagung? Bapak mau ke bawang jagung? Mau digoreng? Apa jagung digoreng? Bawang jagung. Dengar dia mau jagung. Kita beli marshmallow, Ting. Kita sudah deket-deket, guys. Itu jangan terlalu deket kakinya, Ting. Masa apa? Ngeliat kan? Aku milih bebek. Iya,
Biar kemampet. Tapi suruh transfer ke ibu gitu. Buat tampe di bubui. Ini cari kene. Mantap. Di atas satu di atas tuh. Ibu bawanya. Jangan. Ih, ibu mah udah enggak mau pelihara. Di atas enggak. Udah ibu, ibu ibu. Please, please. Gini doang, ntar kalau udah di rumah mah ngodol sembarangan. Sini. Nasi uduk, ada gemblong gorengan, gemblong petai. Ini kabel. Kabel kabel misalnya dari hitam. Thank you.
biasanya kalau udah ada yang mati dia nggak mau. Bar, ada haru lagi. Iya, hari tadi kucingnya kan jadi waktunya kucing nggak pernah tidur. Neng mau makan nggak? Parah banget loh. Kau apa ya? Kau apa? Kita tuh nggak apa. Oh, kena batu. Siapa sih, Bu? Barber shop ya? Oke, guys, kita mau ngebolang ke Curug Ciismun. Curug Ngumpet ya? Ya, ke Curug Ngumpet yang ada di kawasan Buper Mandalawangi. Wih, anak Bogor tuh. Baru datang. Mang. Woi, nganter budak ke ladang. Nah, ini jalurnya ke sini, guys. Curug Ngumpet. Ya, cepat jalan. Mau kemana? Mau kemana? Curug Ngumpet. Oke, kita mau kemana nih? Mau kemana? Udah pernah belum ke sini? Udah pernah sama ayah kan? Berapa kali? Dua kali, baru ini baru kedua kalinya. Oke.
inilah salah satu daya tarik camping ground Mandalawangi, yaitu ada air terjun yang ya tidak begitu tinggi guys. Itu aliran dari Danau Rawabidi, Danau Mandalawangi. Ya ketinggiannya sekitar 40 ketinggiannya. Ini yang sebetulnya air terjun Rawabidi. Nah ini airnya jernih, ya aman ya buat mungkin buat seperti anak-anak berkegiatan di sini untuk mandi misalkan, terutama untuk di yang pada saat curah hujannya tidak tinggi ya. Inilah mereka. Kemudian kita kalau kesini guys, ini kita bisa apa ya mengitari rawa gede ya. Ini di sebelah kanan saya ini rawa gede guys, tapi rawanya sudah tertutup dengan apa namanya pepohonan guys, semak belukar. Tuh, nah ini air terjunnya. Jadi si air terjun airnya mengalir ke sini ke rawa gede. Ya kita ini bisa mengitari ini ya sekitar rawa gede di sini ya, kita lewat sana. Saya pernah review ke sana guys, lumayan lah tempatnya kalau buat kegiatan misalkan untuk diklat ya, diklat sar misalkan kegiatan di cinta alam pramuka, ini representatif representatif. Oke guys, cukup sekian saya review air terjun rawa gede guys. Ini bunga trompet guys atau kecubung ya, ini yang biasanya berwarna putih, ini warnanya coklat, ada juga yang berwarna merah ya. Mau kemana? Bawah. Namanya apa? Namanya air terjun rawa gede ya. Oke. Kalau nggak mandi rugi. Saya juga mandi tuh Pak itu. Siap Om. Iya iya. Nah, ini ketemu buah nih guys. Mirip rambutan tapi bukan rambutan. Berduri. Banyak sekali. Tapi ini sepertinya udah dimakan binatang ya. Oh. Terus lurus ya, Dek? Oh nah. Hati-hati, Dek. Ini aja jalannya ke kiri, Dek, di kiri, Dek. Oke, guys. Ini sepertinya ini buah pohonnya. Oke guys, demikian tadi saya sudah review yang kesekian kalinya air terjun rawa gede guys. Ini yang berada di area bumi perkemahan Mandalawangi. Mudah-mudahan guys ini menjadi daya tarik ya buat Buper Mandalawangi ya. Selain ada danaunya ya, Danau Mandalawangi, kemudian juga sungai dan banyak sekali fasilitas yang lainnya, termasuk untuk trekking misalkan ke Gunung Gede Pangrango atau ke Curug Ciberem, tapi tentunya itu berada di luar wilayah
bumi perkemahan Mandalawangi Wangi ya. November 25 2004 diresmikan pendopo yang Raden Haji Surya Kencana. Temu ini, nah ini fans berat Firsa Besari guys, sama siapa? Uki Wardoyo. Uki Wardoyo nih guys nih, tuh. Dia kalau naik gunung nah, utang, pinjam. Ini mau pamer tenda ya? Ping. Tas pinggir pendur. Ping. Nah, kalau naik gunung dia ini utang. Pamer tenda tuh. Kasa Sophie Taylor ke. Oh Rinjani. Awak. Tuh. Ini seri Rinjani Big Adventure. Tuh ada dua pintu ya? Ya, yes, dua pintu. Pintu samping kiri dan depan. Oh, iya. Oke. Nanti. Minta ya, minta. Tuh minta kenapa sih mau minta sih? Nah ini depannya. Oke. Ambil aja kalau mau, jangan. Mantap. Ambil. Mas ini temennya, teman dekat apa teman jauh? Mas, ini kalau naik gunung nggak pernah ngajak saya, tanya. Diajak ya, sewae, disewae. Nah. Tapi orang dua kamar itu murah sih. Dia bisa sholat di dalam. Iya iya. Dua kamar itu mulai orang 375.000. Oh murah ya? Oh begitu cebi dua lah. Ya enggak serius tanya sih ibu. Beli berapa bu? 375 nya. Kita mah barang beli ya, nggak pernah yang murah-murah dong. Ini juga beli, tapi kan biarpun kredit juga beli. Sopi pe, sopi enggak, pe, tapi dong, lunas. Okay. Belum juga dibayar. Oh iya ya. Ini Big Adventure ini sama punya Mong juga. Iya dong. Berarti punya dua. Iya dong, Big Adventure. Oke oke, mantap lah. Jadi ini sebut apa ya? Pegiat alam yang benar seperti ini ya, ya kredit nabung perlengkapan harus betul, begitu betul sedikit harus sedikit ya, tapi iya ya. Jadi enak kalau tidak memasakkan tidak akan punya. Ah betul betul mantap nih. Ini kita di Buper Mandalawangi guys. Jadi kalau saya nih, seganteng dia nih guys, nih jujur nih saya katakan nih, pasti viewer saya banyak, apa ya, subscriber banyak, saya banyak. Monet pun saya yakin, wah udah puluhan juta saya dapat. Tuh, seganteng nih. Namanya ini Mong ya. Nama lengkap siapa? Panggilnya Stephen ya. Oh Stephen, ya, ini fans berat sama Firsa Besari sama Jawin Nur ya. Jawin. Oh berarti ente suka uka-uka dong? Ya, enggak juga. Win suka uka-uka nih Win nih. Oke mantap nih. Kita di Buper Mandalawangi guys. Ah ini kalau menurut saya dulu ya. Ini perlu Mong tahun ya. Ya kenapa tuh? Saya kelas 2 SMP sudah ngecamp di sini. Oh iya. Pakai baju pramuka bawa bambu tuh yang merah putih. Ini belum tinggi, ini masih segini, masih pendek-pendek segini nih finishnya nih. Saya suka bercerita sama orang-orang sini makanya. Jadi camping ground yang saya alami ya, yang saya kemanapun saya berkegiatan di alam berkemah tentunya atau ini yang paling representasi. Kenapa? Suasana alamnya dapat, kemudian maksudnya hutannya ya, kemudian ada juga ide tariknya ada danau, kemudian ada guru, kemudian konturnya pun yang semi natural lah. Ya kan tidak flat gitu. Kalau mau gimana nih kenapa
tertarik ke sini. Rekomendasi untuk keluar. Keluarga lebih, bukan kebun raya yang lebih nyaman. Yang lebih nyaman dan memang nyarinya dingin ya, dekat dengan alamnya, pasti dekat dengan kita. Mantap. Oke. Oke. Mereka lagi pamer. Makanan mewah guys, saya nggak peduli gitu. Oke, saya cukup punya subscriber baru.